Semarang 17 Agustus di Kecamatan Koting, Kabupaten Sika, Flores, Jumat 12 Agustus 2022 pagi. Camat Koting Yohanes Imprinus melepas peserta jalan sehat yang diikuti pelajar SD dan SMP, pegawai kecamatan, dan puskesmas Koting. Jalannya kegiatan dimeriahkan oleh bunyi dentuman drum band dan iringan lagu kebangsaan. Peserta jalan sehat menikmati suasana pagi jelang 17 Agustus dengan membawa bendera merah putih di tangan. Sorak-sorai dan senyuman serta yel-yel kemerdekaan terdengar sepanjang rute jalan sehat. Peserta berjalan kaki mengelilingi jalan di Koting, dan kegiatan jalan sehat yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 RI ini mendapat apresiasi dari warga. Mereka pun melambaikan tangan menyambut peserta jalan sehat. Camat Koting pada kesempatan ini mengajak semua peserta jalan santai memeriahkan pesta 17 Agustus dengan mendukung program pemerintah membangun daerah ini. Camat pun mengajak warga terus mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!